Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Siti Homsia dalam Diklat Samisano dengan proyeknya Happy Geyser, dan yang akan saya tampilkan hasil dari diklat saya yaitu game acak kata geografi. Baiklah, kita saksikan geografi acak kata. Mulai dari soal yang pertama, yaitu fauna Indonesia bagian tengah dari provinsi NTB, diawali dengan kata depannya ka, yaitu komodo. Sedangkan yang kedua, gambaran konvensional permukaan bumi dengan skala tertentu. Ya, kita acak dulu. Ini peta. Sedangkan soal yang ketiga, tiruan bola bumi dengan kata depannya g. Soal selanjutnya yang kelima, perubahan udara dalam ruang lingkup wilayah yang sempit, yaitu kata depannya C, cuaca. Sedangkan soal selanjutnya, gerakan bumi berputar pada yaitu kata depan R, rotasi. Dan untuk soal yang ke-6, fauna Indonesia berupa burung dari Papua dengan kata depan C, di mana huruf I ini saya akan pindah ke bagian belakang, dan ya huruf C untuk kata depannya. Cendrawasih. Selanjutnya, untuk soal yang ke-7, skala pengukur yang paling sering digunakan atau satuannya yaitu kata depan R, ya, skala Richter. Dan soal yang ke-8, alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Di mana E kata kedua, M-nya kata yang ke-5, seismograf. Selanjutnya juga
Untuk yang ke-9 soalnya, yaitu planet terbesar dalam tata surya. Yang tidak lain adalah Jupiter. Selanjutnya lagi, untuk yang terakhir ini, semoga aplikasi game acak ini bisa bermanfaat bagi guru yang mengajar ataupun siswa dalam suatu KBM, dan semoga bisa diaplikasikan ke dalam KBM. Baiklah, terima kasih. Semoga diklat bersama Sami Sanov ini bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.